Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dirahmati Allah, dan segala apa hajat kita semoga cepat dikabulkan Allah. Dan apabila ada saudara-saudara kita yang saat ini sedang kesusahan hidup, semoga Allah memudahkan urusan kehidupannya. Dan jika ada saat ini saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit, semoga Allah menyembuhkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Cara meraih berkah Nabi Khidir. Ujar Abah Guru Sekumpul, Nabi Khidir itu menyimpan banyak berkah yang sangat disayangkan untuk dilewatkan. Jangan sampai kita melewatkan berkah dari Nabi Khidir. Ada beberapa cara untuk meraih berkah dari Nabi Khidir. Di antaranya adalah, yang pertama, nama asli atau nama lengkap Nabi Khidir ditulis di kertas, kemudian ditempel di dinding rumah atau toko atau tempat usaha. Fadilatnya insya Allah rumah itu selalu damai, aman, dan suatu saat di antara orang yang berada di dalam rumah itu akan bertemu Nabi Khidir, dan tokonya akan disukai banyak orang, bisa disebut dengan penglaris jualan. Yang kedua, apabila nama Nabi Khidir yang asli tadi ditulis di kertas kemudian disimpan atau dibawa kemana-mana, maka apabila kita mendapat masalah yang sulit kita pahami, insya Allah masalah itu bisa cepat kita selesaikan. Yang ketiga, nama asli atau nama lengkap Nabi Khidir adalah Abul Abbas Balya bin Malkan bin Falih bin Anbar bin Salakh bin Arfakhshad bin Syam bin Nuh alaihis salam bin Lumakh bin Mutawaslikh bin Idris alaihis salam bin Yad bin Mahlail bin Kainan bin Yanas bin Sitz bin Adam alaihis salam. Cara menulisnya bisa pakai tulisan bahasa Arab ataupun bahasa Latin. Semoga ada manfaatnya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah salawat kepada Rasulullah sampai orang-orang yang wali sebahagiannya berkata bahwasanya salawat itu menyampaikan kepada Allah Ta'ala